Meskipun mampu menunjukkan tajinya di pertengahan musim, nama Flavio Silva sempat menjadi cibiran publik bola Kediri. Sebab di awal-awal, pemain asal Portugal ini belum mampu menunjukkan tajinya, bahkan penampilannya di lapangan terkesan di bawah rata-rata. Tak salah bila publik memandang pemain yang karib disapa Ucok ini kurang meyakinkan. 6 pertandingan awal dia di Persik, tak satu pun gol yang dapat dia serangkan. Sebenarnya, background Flavio tak jelek-jelek amat. Ia bergabung bersama Persik setelah diboyong pelatih Divaldo Alves dari klub Mondar Cengiz Luxemburg. Pemain ini juga punya portofolio sebagai mantan pemain yang memperkuat timnas Portugal U19. Sayang, adaptasi yang kurang mulus membuat Persik Mania menyangsikan kehadiran pemain berusia 27 tahun itu. Namun, Flavio tak mau menyerah. Benar saja, setelah 6 pertandingan awal itu, Flavio tiba-tiba menjadi striker yang menyeramkan. Di akhir musim, total ada 7 gol yang berhasil dilesatkan. Tidak hanya itu, Flavio juga berhasil menyumbang 1 assist saat Persik menjamu Barito Putra di pekan ke-28. Prestasi tersebut yang juga ditengarai sebagai penyebab 9 kali kemenangan beruntun milik Persik. Alhasil, pemain yang sempat diragukan itu kini menjadi idola. Bahkan, nama Ucok sendiri telah disematkan pada Flavio Silva sebagai nama kesayangan pemberian Persik Mania.